sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, dan saya memang sudah berulang-ulang kali menyadari bahwa aplikasi kita tidak terinput dengan baik. Nah, ini tentu disebabkan karena petugas kita cuma satu, kemudian petugas itu juga ngerangkap petugas lain lagi, kan pemulasaran jenazah. Nah, saya sempat seminggu melihat data itu kok stuck, tidak ada pergerakan. Nah, setelah ditelusuri ternyata benar, ya. Nah, data banyak, petugas berkurang, petugas sedikit, sehingga data tidak terimput. Dan parahnya lagi, pada saat tidak terimput, mereka pasrah aja mungkin itu kan, sehingga tidak, data tidak bergerak. Nah, tentu ini membuat kita akan susah mengambil keputusan atau mengambil langkah-langkah berikutnya. Nah, sehingga tadi saya tegaskan, tenaga ditambah, kemudian tempat pengolahan data kita pusatkan mungkin di command center nanti, sehingga semua forum koordinasi pimpinan daerah dan kita mencari data itu jauh lebih gampang. Mungkin media juga akan gampang mencari data. Nah, kemudian update data ini juga harus sampai ke bawah juga. Jadi apa yang disampaikan tadi, jangan sampai ada yang sudah karantina mandiri atau isolasi mandiri terpusat. Terutama yang mandiri-mandiri ini, jangan sampai ada yang tidak terupdate. Ya. Kalau tidak terupdate kan otomatis seolah yang sembuhnya sedikit nanti kelihatan. Jadi presentasinya jelek sehingga datanya menjadi lebih besar. Nah, bukan berarti kita harus datanya kecil ya, kalau memang harus besar ya biarin saja. Pak, kita beberapa hari ini sudah angka sembuhnya tinggi sekali, Pak. Mungkin pendapat. Iya, tentu angka sembuh kemarin itu sempat karena ada data-data yang terdahulu yang tergabung itu sebenarnya. Kemudian karena tracingnya tinggi sekarang, sebenarnya angka yang positifnya masih lebih tinggi. Lebih tinggi, tapi kemarin kenapa sempat turun, karena itu data yang belum terupdate itu baru masuk. Pak, terkait dengan SE, PHDI, dan MODP, seberapa besar klaster dari upacara ini yang mendominasi di Gunung, Pak? Bisa digambarkan? Jadi begini, Bude Cembeng udah besok kan, jadi surat edaran itu baru kemarin kita terima. Nah, tentu kita berusaha seoptimal mungkin untuk menyampaikan kepada warga. Dan saya lihat sebenarnya kalau upacara-upacara yatnya, kebetulan keluarga saya ada karya juga, itu hanya keluarga aja. Malah yang sebenarnya kalau megang apa-apa itu sendiri, itu malah satu orang pegang tiga kadang-kadang. Artinya kekurangan perangkat sampai kan. Nah, tentu ini sudah dilakukan dengan baik. Nah, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Kadang-kadang yang keluarganya besar bisa aja rame-rame kan. Nah, harapan saya, mari kita sadari apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh MDA, oleh PDI untuk selamatkan kita bersama. Nah, kita berpikir positif ya untuk memutus penyebaran COVID-19 ini, satu-satunya prokes tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.